وبركاته. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فنقول بقول الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سعيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وحمل ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Arjo SH apa ya Pak? SHMH. Sudah hidup makin hidup. Mudah-mudahan tambah hidup. Yang saya muliakan Pak Khosul Maksusi Bihi, para alim, para kiai, ustadz, ustadzah, ibu nyai, guru ngaji, yang moga-moga senantiasa ilmunya manfaat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bintal hadani Allah wa iyyakum wa aqsul maqsusi bihi muqassimul awqat. Saya ucapkan terima kasih diberi waktu, mudah-mudahan yang memberi waktu mendapatkan barokah. Yang dimuliakan Allah, saya sengaja membuat tema ini dua status manusia. Karena kita manusia tapi kita tidak kenal kemanusiaan kita. Betul enggak Bu? Kita manusia tapi tidak tahu persis tentang kemanusiaan kita. Sehingga saya mengawali dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis ini hampir semuanya kenal. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, dalam kondisi suci. Hatta ya'ruba anhu lisanuhu, sehingga lisannya fasih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Anak secara fitrah dilahirkan mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya muslim akan menjadi muslim, walaupun muslim warisan. Yang menentukan adalah lingkungannya, fa'abawahu yuhawidanihi, yang mencetak Yahudi itu adalah bapak ibunya. Mencetak Nasrani, bapak ibunya. Mencetak Majusi, itu juga bapak ibunya. Secara asal manusia itu fitrah. Karena apa? Manusia itu tercipta dari satu sel spermatozoa yang membuahi satu ovum setelah terjadi koitus antara suami dan istri. Perjalanan satu ovum setelah koitus menuju ke cervix uterus itu paling lama 4 hari. Kalau memang akan menjadi keturunan, nanti paling lama 4 hari itu ditunggu oleh satu ovum dalam cervix uterus itu, nanti ovum terbuai. Proses yang seperti ini adalah proses fitrah, suci. Walaupun cara hubungan badannya mungkin tidak suci, tapi anak itu tetap hukumnya suci karena proses alami. Untuk terciptanya manusia ketiga tadi, hasil dari koitus menghasilkan keturunan anak Adam,
Kalau ada manusia pertama, Hawa manusia kedua, kita anak cucunya adalah manusia ketiga. Manusia ketiga ini, kalau kita lihat dalam ayat 13 surah Al-Hujurat disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan. Kalau bahasanya kami, berarti apa? Allah melibatkan makhluknya. Kalau orang ahli nahwu, ahli balaghah, mengatakan domirna itu untuk mutakallim mu'adzim nafsah, berarti kami artinya, atau mutakallim al-ghair, berarti kita. Nah, ini dalam ayat ini menggunakan inna yang isinya kami, berarti Allah melibatkan makhluknya, yakni bapak sama ibu, mengadakan hubungan badan yang disebut koitus tadi, menghasilkan keturunan. Minda karim, inna khalaqna, kami ciptakan minda karim dari laki-laki, wa unsa dan dari perempuan. Ini qodiyah inna khalaqna yang nanti akan dibahas. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan. Bahasa khalaqna dengan ja'alna itu walaupun sama-sama menciptakan, menjadikan, tapi tujuan utamanya beda. Nah, ini saya tuliskan. Di dalam ayat ini menyebutkan kata khalaqna, kami menciptakan, dan kata ja'alna, kami menjadikan. Ialah menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia adalah mempunyai dua status, yaitu status makhluk. Status makhluk ini dengan dasar ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu, alladzi diyadat khalaqakum, yang menciptakan kamu, wal ladzina, dan orang banyak, min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mesti kamu tattaqun, menjadi orang yang ahli takwa. Dengan dasar ayat ini, manusia punya status sebagai makhluk harus beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat lain wa ma khalaqul jinna, aku tidak semata-mata ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Ibadah itu sudah pada kenal. Ada ibadah mahdhuh, ada ibadah ghairu mahdhuh. Tapi perlu kita tahu definisi ibadah itu sebetulnya apa? Definisi ibadah itu adalah ibadatu huwa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'dhiman li rabbih. Al ibadah yang disebut ibadah fi'lul mukallaf, perbuatan seorang mukallaf ala khilafi hawa nafsihi, yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sering saya ceritakan tentang nafsu, ada nafsu positif, ada nafsu negatif. Lah kalau sudah bahasanya hawa, berarti nafsu negatif. Masih ingat Bu? Tahun kemarin saya menjelaskan tentang ada nafsu positif, ada nafsu negatif. Tapi potongannya santri ini tulen, jadi itu yang paling gitu. Tahun kemarin sudah saya jelaskan, ada dua nafsu negatif, ada enam nafsu positif. Nafsu negatif isinya adalah mulihima fujur sama amaroh. Nafsu negatif, nafsu positif ada enam, mulihima taqwa, lawamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Ini status manusia sebagai makhluk. Intinya manusia harus beribadah. Ibadah fi'lul mukallaf, pekerjaan seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu artinya orang yang sudah terkena hukum harus ibadah. Siapa? Al-baligh al-aqil, orang yang sudah baligh dan sudah punya akal.
Jadi orang yang punya akal, yang balik itu wajib ibadah. Nah kalau ada orang punya akal sudah balik dari ibadah, berarti orang yang betul-betul tidak menggunakan akalnya. Fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi. Tujuan ibadah takziman li rabbihi hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pokok yang pasti itu adalah salat. Salat itu hasil Isra Mi'raj bagi Nabi. Saya tidak akan cerita tentang Rasulullah naik buruk, tidak usah, sudah pada paham semua. Tapi saya mau cerita tentang apa? Tentang Rasulullah bertemu dengan Allah 10 kali. Percaya apa tidak? 10 kali Rasulullah bertemu dengan Allah 10 kali di maqamil mukafahah. Perlu si Iran dulu kia kutunya ya. Si Iran Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di malam hari hingga Masjidil Aqsa yang didampingi Malaikat Jibril menuju ilahi. Malaikat Jibril menuju ilahi. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Atfataya jiratal alami yaumuha ilal judi wal karami, yaumuha ilal judi wal karami. Ini sebelum saya meneruskan pengajian, sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 10? Jam 9 tambah selesai ini, sudah 8.42, berapa menit lagi. Kejadian Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang aneh, yang dahsyat. Makanya Allah mengawali kejadian Isra Mi'raj itu dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Subhana itu kalau orang ahli nahwu bilang itu harus dinasabkan menjadi maf'ul mutlak. Diterjemahkan dengan maha suci itu enggak sesuai sebetulnya, tapi terjemahan Quran manapun itu pakainya maha suci. Tapi itu sebetulnya tidak sesuai menurut disiplin ilmu. Nah, itu harus usap biru subhana. Aku menyucikan kepada Allah dengan betul-betul menyucikan. Itu terjemah yang sesungguhnya. Hanya sudah disepakati oleh penerjemah nasional dari Kementerian Agama menggunakan pakai maha suci. Dan jadi kita itba' saja, kita ikut saja. Subhana itu bahasa yang untuk mengungkapkan kekaguman. Ibu, Bu, ya. Kalau panjenengan kagum sama suami, tapi potongannya kan kagum kita dengan ini, ya. Potongannya wahni. Ya. Kalau panjenengan kagum sama suami kelihatannya kok ganteng banget walaupun sudah peot, tapi kelihatannya ganteng sama panjenengan, subhanallah, ganteng banget bapak ya. Itu pakainya subhanallah. Bapak juga sama pak, kalau melihat ibu kelihatan kok tambah cantik, ya itu yang disebutkan subhanallah. Ibu kok tambah cantik ya bu. Itu bahasa subhanallah, artinya ungkapan untuk memperlihatkan kekaguman. Makanya di
Idofahkan kepada lafal alladhi yang di sini menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kejadian yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat hebat. 14 abad yang telah lewat, teknologi itu sudah dijalani oleh Rasulullah yang tidak logika. Itu dilihat dari mana? Subhanalladzi asra bi abdihi, dari babnya lafal bi abdihi. Ya paham apa paham, aku cerita wis kayak gitu ya. Tapi ya potongannya paham tapi sih. Babnya lafal bi abdihi ini kalau orang ahli nahwu bilang disebut bab ilsaq hakiki. Artinya apa? Allah menemukan kekuatannya langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi Muhammad tidak ditemui langsung dengan kekuatan Allah, maka baginda Muhammad itu perjalanan dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja sudah hancur berantakan. Karena apa? Ether kita adalah ether yang kasar, sementara yang membawa itu yang membawa baginda Nabi itu ether halus yang disebut buruk, didampingi malaikat Jibril sama malaikat Mikailah. Pada saat Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, ini Rasulullah dibungkus dengan cahaya yang disebut Nur Muhammad. Cahaya Muhammad itu disebutkan dalam sebuah hadis, diciptakannya Nur Muhammad itu sepanjang selama 600.000 tahun. Percaya monggo, gak percaya juga tidak apa-apa, tapi itu hadis menjelaskan seperti itu. Allah menciptakan Nur Muhammad membaca surah Yasin dan surah Toha sepanjang selama 600.000 tahun baru Nur Muhammad itu jadi. Cahaya Muhammad itu melekat kepada makhluk manapun. Siapapun makhluknya yang punya kejujuran pasti ada Nur Muhammad di dalamnya. Hatta mohon maaf, bajingan tengik pun itu punya Nur Muhammad di dalam hatinya itu. Yaitu apa? Kejujuran, sifat siddiq. Mungkin mulut tak ngomongnya begini, dalam hati tak ada pengakuan. Itu makanya kita sangat kenal dengan sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Itu berkahnya itu. Jadi Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa itu sudah dibungkus Nur Muhammad sehingga tidak berantakan. Karena apa? Kalau jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, jalan kaki itu selama 2 bulan. Nah, sementara Rasulullah secepat kilat. Kita punya waktu kita kenalnya jam, kemudian menit, kemudian detik, hanya 3 kan? Padahal ada 4 lagi. Yang disebut apa? Yang disebut sekon, rawabit, khawabit, sawadis. Pernah mengkaji waktu apa belum, Bu? Baru dengar ya ini ya. Pesin salah kiai apa sampean? Apa kiai ini sih nggak tahu cerita? Berarti kiai ini sih salah ya. Ya itu nggone salah, Bu. Yang paling tinggi, yang paling cepat itu namanya sawadis. Satu sawadis Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dibungkus dengan cahaya sehingga baginda Nabi tidak hancur berantakan. Apalagi dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa hingga Sidratil Muntaha. 10 kali baginda Nabi bertemu Allah Zat Maha Suci di Sidratil Muntaha yang dinamai Maqamil Mukafahah Masjid.
maqam ilmu kafahah mesti ngerti. 10 kali baginda Nabi. Dapatnya apa? Sholat 5 waktu ini kalau diceritakan tuh sampai sore, jadi dipotong saja. Apa maksudnya Rasulullah bertemu dengan Allah 10 kali? Maksudnya sentral ibadah itu adalah sholat 5 waktu harus dimodali angka 10. Paham enggak, Bu? Anbu. Angka 10 paham apa tidak, Ibu? Apa angka 10? 1 sama 0. Maksud di 1 0 apa? Ya 10. Kita pada bantu jeruk atau kulit kan? Angka 10 itu 1, 1 itu bengkok apa lempeng lurus? Lurus. Maksudnya apa? Maksudnya angka 1 ini manusia menunaikan sholat 5 waktu itu harus punya modal apa? Khusyuk. Sementara khusyuk itu awalu ma yunfa'u minan nasi al khusyuk. Pertama yang diangkat dari kita sebagai manusia itu khusyuk. Allah Bapak sedang terasi kesemasi mampu gitu ya Bu. Pada saat tidak sholat mulai dikunci gak ketemu-ketemu. Pas giliran sholat Allah Bapak ini dijebeli kunci ini kain di jebeli mari si bebek. Itulah khusyuk diangkat. Sentral ibadah inilah yang perlu kita jaga status manusia sebagai makhluk menggunakan sholat 5 waktu. Dimodali satu khusyuk. Khusyuk itu apa? Tasqinul jawarih. Khusyuk adalah tasqinul jawarih, mendiamkan organ untuk konsentrasi dalam beribadah pada mestinya kita mampu menjalani, mestinya kita mampu menjalani. Mohon maaf, saya dalam sosialisasi khusyuk itu merasa saya bersalah. Karena apa? Banyak orang yang bercerita tentang khusyuk tapi tidak pernah memberikan metode bagaimana caranya kita bisa khusyuk. Ya enggak, Bu? Ya enggak, Pak? Ayo kita khusyuk, tapi enggak pernah memberikan metode khusyuk itu seperti apa. Ini mau dikasih apa enggak? Pengin. Khusyuk itu tasqinul jawarih, mendiamkan anggota badan untuk konsentrasi beribadah menuju kepada Allah. Saya mau bertanya, Rasulullah itu suatu hari sholatnya lama banget sujudnya. Setelah selesai sholat ditanya, ya Rasul kenapa sujudnya kok lama sekali? Oh ya tadi ada Hasan Husain ada di punggung saya lah, kalau saya bangun dari sujud maka dia, maka mereka itu jatuh. Kemudian suatu saat Rasulullah sholat cepat sekali. Kenapa ya Rasul sholatnya cepat banget? Saya tadi baru takbiratul ihram dengar ada anak nangis, makanya saya percepat sholatnya. Sholat yang seperti ini khusyuk apa tidak? Tidak apa khusyuk? Tidak, masa Rasulullah sholatnya enggak khusyuk? Sampai sih benar baik lah. Rasulullah itu sholatnya sangat khusyuk walaupun dengan seperti itu. Maksud di sini tasqinul jawarih adalah kesiapan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut khusyuk. Makanya kiai-kiai yang ahli metode khusyuk itu memberikan satu metode bagaimana wahdatu wujudillahi fil qulub, mengesakan Allah di dalam hati. Artinya lisan, akal, hati disatukan. Allahu Akbar, lisan bunyi, akal bunyi, hati bunyi, mengucapkan Allahu Akbar, insya Allah di situ akan bisa khusyuk. Sholat kayak kita itu tanpa adanya khusyuk gak sah. Bagaimana sholat kita coba? Ini yang salah kayak ini maning orang.
Lisan, akal, hati coba dilatih minimal 10 menit sehari semalam itu. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan, akal, hati. Itu untuk kita latihan sholat supaya bisa khusyuk. Dah kunci untuk status manusia adanya di sholat udah wes. Ini udah jam 9. Saya buka pertanyaan saja, materinya enggak saya baca semua. Kau udah pada bisa baca. Monggo. Saya buka pertanyaan saja. Monggo. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati dari Bendungan Setan. Yang saya tanyakan mengenai khusyuk dalam sholat, Pak. Iya. Kita ruang lingkupnya kecil. Kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Mm-hmm. Karena petenggendut, saya tangannya ngeplek, Pak. Iya. Kita stop kontak. Mm-hmm. Anak saya ketawa. Dikait-kait rukunya, balik. Itu apakah termasuk khusyuk dalam sholat? Padahal kita tidak menggerakkan langkah, hanya tangan saja kita menyampaikan sebuah kontak. Terus yang keduanya kaitannya dengan kita sebagai makhluk. Kemarin pernah disampaikan bahwa kita makhluk sesama binatang tidak boleh mematikan, tidak boleh apa-apa ada. Jadi sholat takut ikannya hilang, tidak boleh dimatikan. Terutama ibu-ibu saya sendiri sering melaksanakan, Pak. Masang curut ya, Pak. Iya. Tikus kan pakai lem, itu kan nempel pada lem itu ya, Pak. Mm-hmm. Tapi masih hidup. Dengan masih hidup kita enggak takut-takut geli. Mm-hmm. Tak siram pakai kremos. Kremos. Maksudnya panas. Iya. Kremos panas, Pak. Mm-hmm. Nanti pasang lagi kok dapat lagi karena itu dengan anak-anaknya, Pak. Sampai kena semua, Pak. Itu apa kita menjelang mati kita untuk memperbaiki diri kita? Iya. Memang yang sudah jangan dimatikan, Pak. Jadi saya masih merasakan seperti itu. Silakan. Ya, sambil menunggu saya jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panjenengan menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah 10 kali dalam perintah sholat. Iya. Tapi angka nolnya belum dijelaskan. Selalu penjelasannya. Iya. Nama siapa? Cek. Tapi kenalan dulu. Saya Siti Halimah dari Dinas Kesehatan. Iya. Ada lagi? Bapak-bapak Jakarta. Sudah cukup. Pertanyaan yang pertama tadi apa, Bu? Khusyuk. Kowe sing jenenge menungsa kan kowe mahal nukatok wal kemejan. Tempat cek lalen. Al khusyuk. Khusyuk itu tadi contohnya nyeplek lampu. Suatu hari Rasulullah ditanya sama Siti Aisyah, Kanjeng Nabi, sholat kalau menggerakkan sesuatu termasuk menengok itu bagaimana? Itu adalah ikhtilasun yahtalisuhu syaitonu. Itu adalah kecopetan, Ibu. Kecopetan seperti setan mencopet orang yang kecopetan itu. Jadi menggerakkan itu Rasulullah tidak membatalkan, akan tetapi itu seperti orang yang kecopetan sesuatu. Kalau kecopetan sesuatu itu merasa kehilangan apa tidak? Itu tidak termasuk khusyuk, Ibu, karena orang biasanya kalau kehilangan sesuatu itu bikin terus, apalagi hilang 1 miliar, wes
ya mumet ya. Jadi itu tidak dibatalkan, akan tetapi seperti orang kecopetan. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang toleh-toleh, tentang iltifat, toleh, tentang tengah-tengok, termasuk menggerakkan badan. Bisa dipahami gak, Bu? Yang kedua itu hewan diciptakan adalah lima nafi alakum, manfaatnya untuk kamu. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, Ibu. Tikus itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak bahayanya. Karena apa? Ya kalau digambarkan tikus ya biasanya makhluk yang tidak baik sih. Jadi kalau misalkan dibunuh kayak gitu, itu manusiawi, Ibu. Kecuali orang yang mempunyai sifat rahmah, para wali, para soleh, kadang ketiga yang seperti itu. Kayak kita tak kocolan, Bu. Iya, kayak kita kocolan. Jadi itu manusiawi. Tentang urusan dosa adalah urusan Allah. Hanya saya tak cerita. Suatu hari Rasulullah itu bersabda, dakholatim wa'atun fi hirotin. Dakholat masuk an-naro ke dalam neraka. Al-mar'atu perempuan fi hirotin sebab menyiksa kucing. Kucing itu dikurungi tapi tidak dikasih makan apa-apa. Itu menjadikan yang mengurungi kucing ini dakholat imra'atun an-naro, masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Ibu tidak ya, Bu. Mudah-mudahan tidak. Bisa dipahami ya? Pertanyaan yang ketiga, angka 0. Sengaja Ibu saya enggak meneruskan supaya dia yang tanya, maksudnya kayak gitu. 0 itu hulu qalbika an siwa rabbika. Hulu qalbika, kosong hatimu an siwa rabbika, dari selain Allah. Artinya ikhlas. Jadi sholat itu dimodali khusyuk dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Allah tatluba li amalika syahidan ghairallah. Allah tatluba, kamu tidak mencari li amalika, untuk amal kamu syahidan, seorang saksi ghairallah, selain dari Allah. Jadi ikhlas itu kita beramal hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Ada timbul pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana kalau saya membaca suratul waqi'ah setiap malamnya 41 kali, tapi saya pengen sugi, bagaimana Pak Kiai? Itu ikhlas apa tidak? Itu ikhlas, tapi ma'at dunia. Ikhlas yang ada embel-embelnya kepengin kaya. Ada ikhlas ma'al akhirah, ikhlas yang kedua. Kita ibadah, dinawangi, tujuannya apa? Pengin masuk ke dalam surga. Itu juga ikhlas, tapi ikhlas ma'al akhirah. Yang bagus itu ikhlas lillahi ta'ala. Kita sholat karena Allah, kita ibadah apa saja karena Allah, termasuk kita di dalam menerapkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pemerintahan kita, itu juga termasuk ibadah. Dengan dasar ikhlas, itu ibadah. Oh, ibadah itu tidak harus sholat saja. Kalau sholat, puasa namanya ibadah makdo. Kalau panjenengan senyum saja, senyum itu sudah ibadah. Senyum sama suami, itu ibadah. Udah, tapi potongannya kan bersemut. Bisa dipahami gak, Bu? Intinya nol itu artinya ikhlas. Ada lagi? Masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rewa dari Batar Banda. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyebut bahwa kalau kita melihat sesuatu yang keagungan atau yang kita menyebut subhanallah. Nah, di satu sisi saya juga pernah dengar bahwa kalau kita mengagumi seseorang, kita menyebut Masya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan waktu yang tepat kita untuk menyebut Masya Allah, dan kapan waktu yang tepat kita menyebut
Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keagungan Allah itu dicontohkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa sekian lamanya enggak dikabulkan bumi. Setelah dikabulkan, itu bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah doa saya kok dikabulkan? Biqaulika masya Allah. Sebab ucapan kamu masya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan keagungan dari Allah, sebab kita ngalami kepedihan yang lama, kita mendapatkan izin dari Allah sukses, itulah yang lebih tepat kita ucapkan masya Allah. Tapi kalau setiap keagungan, setiap keajaiban, itu lebih tepat dengan menggunakan subhanallah. Bisa dipahami gak, Bu? Kan jenengan prihatin udah punya suami, Bu? Bu, udah. Suaminya galak misalkan. Kita contohkan suaminya misalkan bukan suaminya panjenengan ya, suaminya misalkan galak di doakna dadina muga-muga suaminya yang sing galak dadi lemah lembut halus. Kok bisa dadi lembut halus santun? Itulah panjenengan ucapan masya Allah. Paham ya Bu? Ada lagi? Udah? Apa sampai sore? Sudah ada? Tidak mungkin ada. Langsung doa. Monggo kita berdoa. Likodohi hawa ijina. Likodohi hawa ijina khususnya jamaah Bintal Kabupaten Brebes dan khususnya semua rakyat Brebes. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah nas'aluka bi haqqil qur'anil karim wa bi haqqi ismikal 'azimil 'azim an tusalli wa tusallima 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa an tujiba da'watana bi hadhihi da'watil mubarakah Allahumma bi wasilati Rasulillah ya Rasulullah inna natawassalu bika ila Allah taala liyaqdi hajatina. Silakan Bapak Ibu semua saja berdoa memohon kepada Allah sesuai hajat masing-masing. Monggo pada donga dewe-dewe. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kedua mertua kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa
istri kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa suami kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mereka ini adalah muslimin muslimat ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah, kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah, kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah. Terimalah semua hajat mereka ya Allah, mudahkanlah semua urusan mereka ya Allah, mudahkanlah rezeki mereka ya Allah, turunkanlah barokah dalam rezeki mereka ya Allah, turunkanlah barokah dalam umur mereka ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, turunkanlah barokah dalam acara bintang ini ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, turunkanlah barokah dalam acara bintang ini ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, turunkanlah barokah dalam acara bintang ini ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, turunkanlah barokah dalam kabupaten Brebes ini ya Allah, turunkanlah barokah dalam kabupaten Brebes ini ya Allah, turunkanlah barokah dalam kabupaten Brebes ini ya Allah, turunkanlah barokah dalam negara Indonesia ini ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tanamkanlah kunci doa yang dikabulkan dalam hati kami sehingga doa-doa kami diterima oleh-Mu ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tanamkanlah ismun azam khusus dalam hati kami sehingga doa-doa kami dikabulkan oleh-Mu ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tanamkanlah ismun azam khusus yang khusus dalam hati kami sehingga doa-doa kami mendapatkan ridho dan izin dari-Mu ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami kelak mati dalam kondisi husnul khotimah ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nas'aluka an takhtimana bi husnil khotimah wa la tumitna bi ghairil imani wal islam wa bi su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihadil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Haji Misbah Munir yang telah memberikan ilmu pada kita semua. Kami yakin hari ini panjenengan belum puas. Selanjutnya bisa belajar ngaji ke beliau. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mbah Kamilah Banjarsari dan Jurusari Wanasari, dan juga sebagai pengasuh acara Dialog Islam di Radio Thomson Brebes 105,5 setiap hari Rabu malam Kamis jam 20 hingga 23, berarti jam 8 sampai jam 11. Silakan bisa langsung dialog pada beliau dan belajar. Nah, demikian bintang pada hari ini kami yang mengantarkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqhi wa fiqhi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.